Artis Karenina Maria Anderson resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus kepemilikan narkoba jenis ganja. Kasat Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Ahmad Ardi mengungkap detik-detik penangkapan Karenina. Ardi mengatakan, polisi mulanya menerima informasi dari masyarakat terkait penyalahgunaan narkoba pada minggu 30 Juli 2023. Polisi kemudian menangkap Karenina di kediamannya di Jalan Daksa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Senin, 1 Agustus 2023, malam sekitar pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Setelahnya, polisi melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti narkoba jenis ganja. Ia menambahkan, polisi juga menemukan satu linting ganja seberat 0,3 gram yang disimpan di dalam laci di kamar Karenina. Kepada polisi, Karenina mengaku mendapatkan barang haram tersebut secara gratis dari seseorang berinisial P. Polisi kini masih memburu Pei dan namanya masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Sementara itu, Karenina disangkakan dengan pasal 127 ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009. Maaf yang untuk masyarakat Indonesia, suami saya, anak-anak saya, keluarga terdekat saya, dan teman-teman terdekat saya. Maafkan kalau saat ini saya menjadi contoh yang tidak baik. Semoga kejadian ini menjadi suatu momen turning point untuk kehidupan saya ke depannya menjadi lebih baik lagi. Saya mohon doanya dari teman-teman juga dan untuk teman-teman di luar sana yang masih terjerat menggunakan narkoba atau berpikir untuk menggunakan narkoba, himbauan saya untuk stop sekarang juga karena ada konsekuensi hukum di dalamnya. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like. Subscribe dan share, ya.